3 di belakang. Oke? Okay? Siap. Okay. Ayo kita tos dulu. Salam lingkungan hidup. Hidup. Kalau menurut kami selaku salah satu organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, bagaimana melestarikan lingkungan hidup? Jujur, kesadaran masyarakat Mamuju sendiri itu masih sangat kurang. Untuk itu sebenarnya kami lebih memfokuskan anggota kami, kader-kader kami itu untuk berkarya, lebih bergerak di bidang karya. Karena menurut kami dengan berkarya kita bisa dikenang oleh masyarakat, tidak hanya saat ini tapi untuk juga kedepannya. Kalau harapan dari kami sih agar kesadaran masyarakat itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena mengingat beberapa bencana yang lalu, itu kan salah satu penyebab dampak yang paling besar adalah buang sampah sembarangan. Nah, itu yang menyebabkan makanya banjir bisa terjadi. Jadi kami sih berharap melalui kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan ke depannya, masyarakat bisa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Termasuk harapan organisasi kami, ini semoga khususnya di Mamuju mengenai lingkungan ini bisa kita tangani bersama, karena seperti yang kita lihat saat ini banyak masyarakat yang masih kurang kesadarannya mengenai bagaimana sampah ini dibuang pada tempatnya, atau ada beberapa sampah yang bisa diolah. Jadi kalau untuk harapannya yang sangat kami harapkan itu bisa lebih banyak lagi masyarakat atau para pemuda yang sadar akan lingkungan. Karena di mana kalau lingkungan ini kita tidak sadar ke sana, maka dampaknya sangat besar. Bagaimana saat banjir, saat hujan itu bisa membuat banjir, terus ekosistem yang ada di sekitar lingkungan yang tercemar ini itu perkembangannya sangat-sangat memprihatinkan. Kalau untuk kedepannya, kami ingin organisasi KAPAK ini tidak hanya sebagai organisasi yang melahirkan event-event tanpa ada manfaatnya ke orang lain. Tapi kami ingin membuat sebuah karya yang itu bisa menginspirasi para pemuda-pemuda yang lain yang ada di Mamuju ini. Terus ada makna yang dilahirkan dari organisasi-organisasi itu. Makanya kami menekankan kepada kader-kader kami untuk lebih membuat, untuk lebih berkarya. Karena menurut kami, untuk mengabdi kepada negeri adalah dengan berkarya. Bagaimana kita bisa menjadi berguna buat masyarakat dan untuk generasi ke depan. Itu jadi saat ini kami berbuat dan tidak kami punya misi dari beberapa teman-teman yang sudah gabung, tidak akan ada batas untuk berhenti berkarya dalam melestarikan lingkungan. Jadi kepuasan kami sangat puas melakukan kegiatan seperti ini, aktivitas seperti ini. Mungkin di luar orang menyatakan bahwa aktivitas seperti itu keuntungannya apa. Dengan berkegiatan seperti ini, masyarakat bisa lihat bahwa oh, ternyata ada pemuda-pemuda yang peduli terhadap lingkungan. Dan dengan berkegiatannya kami ini, banyak masyarakat yang bisa melihat bahwa oh, ternyata ada yang bisa dilakukan dari barang-barang bekas yang sering kita buat. Terus juga masyarakat bisa melihat bahwa oh, ternyata berkegiatan seperti ini sangat dibutuhkan.